Ayam panggang. Ayam panggang guling. Ayam panggang guling. Oke, guys, jadi kami menunggu makanan ya. Nih. Kali ini tuh kita mau makan. Mana? Sampai satu lagi. Oh, ini kenapa enggak pakai saus? Apanya? Apanya? Kenapa diambil lagi tadi? Oh, aku enggak pakai daun bawang. Oh. Utlubul ilmi walau bisin, tahu enggak? Pernah enggak dengar kalimat itu? Hah? Pernah enggak dengar kalimat utlubul ilmi walau bisin? Pernah enggak dengar kalimat utlubul ilmi walau bisin? Pernah enggak? Enggak. Itu kalimatnya tuh tuntutlah ilmu walaupun sampai ke negeri Cina. Oh, salah ya. Tahu apa itu maksudnya? Apa? Belajar sampai tua dan bekerja sampai tua. Enggak. Kayak itu maksudnya. Itu. Jadi kalau di maksudnya. Iya. Bukan itu maksudnya. Jadi tuntutlah ilmu walaupun sampai ke negeri Cina. Apa maksudnya? Ya, ilmu harus belajar sejauh-jauhnya. Ji, terus? Semua apa harus dipelajari. Jangan jadi kata dan mengkurung. Enggak juga doh. Maksudnya itu tentulah ilmu berdagangnya ke orang Cina. Sini nomornya berapa ya rukunya? Nomor ruku. Ini ada yang rukunya. Nomor ruku. Oh, enggak ada nomor ya di sini. Dari potong-potong abang itu. Ini di nomor berapa ya? Karudin itu. Karudin Nasution aja ya. Jadi kita mau makan. Patokannya Wow. Hari ini kita makan enak ya. Wow, aku milih ini lah. Tidak ada ya? Yes, I do. Ini sausnya apa aja? Terserah. Ini ada apa nih? Enggak tahu dia, enggak kenal. Enggak kenal dong. Langsung aja. Jadi sausnya ada macam-macam saus gitu, guys. Enggak kenal. Oke, selamat makan. Kita tumpahin aja lah ya. Kita tumpahin semua sausnya. Lembut kali. Hah? Lembut kali? Ya, kita coba ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ini apa? Lembut. Ayo, ayo datang sini, guys. Tadi ini satu ekor. Kita potong. Hah? 65.000. Ini kokonya belinya satu paket. Ya, kulitnya crispy kali. Iya. Aku bersama Chanel Santochiang. Jadi kami itu sering-sering bikin short karena kami mau ngejar apa? Super button. Super button. Chanel Santochiang. Jangan lupa ya. Terus ikutin channel kami berdua. Tanpa bumbu aja udah enak. Iya. Ini kan timunnya, guys. Coba.
Iya, lembut kali. Lembut kan? Ini pembakarannya diguling karena matangnya merata. Karena matang merata. Oh. Sampai ke tulang-tulangnya lembut. Tabangnya. Bos, bawa ayam. Ini makan goreng tepung udah biasa. Hah? Goreng tepung kan udah biasa kan? Iya. Nah, ini yang ini pastinya beda. Ini harus jago meracik dia. Tau. Apanya? Ayamnya. Iya. Cabenya pedas. Dia banyak macam cabenya kok. Pak ini lembut kali ya. Satu potongnya ayamnya juga kenyang kok. Mau tuh kan? Hah? Dadah. Coba guys, ini kenyang. Hmm? Ini umpat aku kenyang. Yang ada tepung. Pulang kampung? Enggak. Enggak. Lebarannya enggak pulang kampung? Hah? Enggak. Kenapa? Bukan enggak libur. Jadi? Di sini aja ya? Posisi tadi kemarin? Hah? Ah? Naik posisi tadi? Enggak. Yang kemarin? Yang mana? Yang kamu lamar itu? Gak lulus. Gak lulus? Iya. Kalau lu nggak di sini, aku di Jakarta kok ya? Oh iya? Gue mau teki. Iya, ikut. Sampai kita tulang lembut ya?
Alhamdulillah. Tek gue. Dah, kuat lagi dah. Kuat. Mana bisa syuting lagi? Hah? Mana bisa syuting lagi? Nanti lagi. Ini sore. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Channelnya Anak Kos Entertainment. Kau lewat di beranda kalian dan Santo Cia. Demikian dulu ni dah enggak kuat lagi guys, coba lihat ni. Dah habis, coba lihat ni, dah habis ni ni. Gimana? Di balik layar ni teman aku ni. Nikmati kali bos. Wah.